Berdoalah kepada Tuhan dan tunggulah jawabannya. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setelah membulatkan tekad untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya, Daud menyerahkan diri kepada tiga tindakan. 1. Yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan suaranya. Dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. 2. Dia akan berdoa pada waktu pagi. Jikalau kehidupan kita berkiblat kepada Tuhan, berdoa pada waktu pagi akan menjadi tindakan yang wajar kita lakukan. Setiap pagi yang baru meminta penyerahan baru dari kita kepada Tuhan, persekutuan dengan Dia dan makan dari firman-Nya. Dia akan menunggu-nunggu jawaban atas doanya, dan sepanjang hari dia akan mencari tanda-tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupnya. Marilah datang kepada Tuhan dalam doa, dan tunggulah jawaban doa kita darinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.